the best food of 2020 atau makanan terbaik selama tahun 2020 versi agak kenyang. Fit Meka Siddhartha. Mau banget ya disebut. Udah. Okay. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu. Yay, selamat tahun baru buat teman-teman semua. Yep. Happy holiday. Happy holiday. Yang tahun berlalu biarlah berlalu, yang tahun sekarang biarlah kita sambut dengan kebahagiaan. Biar makin bahagia, makin sukses, makin banyak lagi rezekinya. Amin. Amin. Semua target bisa tercapai. Amin. Bisa kebeli. Udah. Udah, itu simpen aja dalam hati. Di sini kita udah beli beberapa makanan terbaik selama tahun 2020 menurut kita. Apa aja itu? Ini di antara kompetitornya ya gitu ya. Ya, pokoknya yang paling the best. Oke. Yang pertama, minuman. Minuman, ini ada street boba. Ya, menurut aku ini boba terbaik. Ya, jelas karena ini pemenang di battle boba kita. Ya. Oke. Udah murah, enak. Ya. Yang kedua, burger. Burger, ada burger Bangor. Ini harga juga terjangkau, tapi nggak kalah sama brand terkenal yang ada di mall-mall. Betul banget, harganya juga terjangkau. Iya, terjangkau. Yang harganya ketiga, cuma mulai dari 12.000 by the way. Itu pilihan yang paling... Tapi ini kita beli yang paling mahal, harganya 40.000 lebih gitu lah. Gudik banget tuh, nanti lihat. Iya, double beef-nya, double cheese-nya, pokoknya double, triple malah. Yang ketiga? Yang ketiga ada CG. Ini the best Taiwan food. Street gitulah, street snack gitulah. Aku paling suka sama ini. Chicken gitu yang pakai bumbu-bumbu. Tahu nggak kamu kenapa aku paling suka sama barbecue, ini? Apa? Dia promonya banyak benar loh. Iya. Tiap bulan ada promonya. Dalam sebulan tuh bisa 2 kali promo. Gila. Iya kan? Iya. Dan harganya juga enak, harganya sih murah, juga rasanya terus juga nggak kalah dengan yang merah-merah di mall tuh juga nggak kalah. Iya, betul. Setuju banget. Sampai Babang tuh pengen franchise tapi aku bilang tahan aku. Tahan, jangan franchise. Okay. Kalau franchise nanti ini yang sudah. Oke. Okay. Ini ada martabak telur. Ini sebenarnya belum pernah kita review sih. Sesungguhnya waktu pas kita battle martabak itu, yang pemenangnya kemarin itu yang mana ya? Aku lupa loh, martabak telur. Lupa, aku juga. Kemarin siapa ya? Oh, si martabak bulan-bulan gitu bukan sih? Sinar bulan. Yang 7777. Oh, martabak 77 ya. Eh, nggak taunya setelah itu kita nemuin martabak telur ini terenak si Orin ini. Martabak Orin. Tapi ini menu kolaborasi sama keju craft. Oh, saya. Betul. Iya, yang pakai telur bebek, terus pakai daging sapi, pakai keju craft dan ada jagungnya. Iya. Ini the best. Oke, untuk ayam. Untuk ayam. Ayam geprek. Geprek dimanapun udah pernah kita coba ya. Enggak, ayam geprek tuh kayaknya hype banget nggak sih tahun 2020? Iya, dan banyak banget. Ini kita pilih jatuh pada ayam gepuk Pak Gembus. Ya. Karena apa? Sebenarnya simple, ayamnya biasa aja. Ya. Cuman ini sambelnya. Yang penting tuh ayam geprek itu sebenarnya ini. Sambelnya. Betul. Kalau ayamnya ya semua orang bisa goreng. Semuanya kayaknya ayamnya kurang lebih sama. Sama. Iya kan? Cuman bedain ada yang crispy, ada yang pakai ayam goreng biasa. Cuman yang bikin beda, sambal di sini tuh pakai kacang mede. Jadi kayak lebih flavorful aja gitu loh. Flavorful aja gitu. Padahal aku taunya itu cuma enak aja udah. Iya, pokoknya enak lah. Ya. Oke. Oke, kita makan mana dulu nih? Kita makan yang mana dulu? Hey, iyamku dong, iyamku. Hubungannya coba. Enggak, aku excited. Emang salah? Oh, enggak sih. Ya udah. Enggak ada yang salah kalau untuk wanita. Cowok yang selalu salah, ingat itu. Cowok selalu salah, kata Miss Nana. Kot. Miss Nana kot. Ci, tolong Ci disebut-sebut Ci di video ini. Udah, kita cobain pertama kali Ci dulu deh. Yang ringan-ringan dulu ya. Oke, yang ringan-ringan dulu. Oh iya, kita beli 3 bungkus sebenernya, lagi ada promo. Kan promo lagi. Kita beli lagi ada promo, beli 60.000 dapat diskon 40%. Jadi kayak total tuh cuma 30.000 lebih, kalian dapat 3 pack. Lumayan banget nggak tuh? Tuh, 3 bungkus, cuma 30.000 lebih. 3 bungkus 30.000, berarti satunya kurang lebih 10.000 ya? Kayak 10 ribuan gitulah. Berapa belas ribu lah ya jatuhnya. Ini kamu pakai apa? GoFood, GrabFood? Biasanya mereka nggak ganti-ganti ya? Pakai GrabFood. Pakai Grab? Cucukan aku mana ya? Oh ya.
Oke, ini aku cobain CG. Ini rasa apa nih? Kok ada tulisannya? CDP, apa tuh CDP? Crispy Dory. Dory, oh ikannya. Kalau ini yang chicken skin. Tahu nggak sih sebenarnya aku tadinya nggak suka aroma truffle gitu loh. Cuman karena si CG aku jadi suka. Memang kalau untuk cemilan gini doang enak banget loh. Enak banget. Yang paling penting itu sebenarnya sejujurnya harganya terjangkau banget untuk isi gini. Sangat. Harga terjangkau, enak. Kan cabangnya ada di mana-mana loh. Ongkos kirim juga nggak terlalu mahal. Sering ada promonya itu loh. Nggak pelit. Cabangnya tuh ya di komplek Babang ada. Oh ya. Komplek aku ada. Jadi kayak deket-deket banget deket gitu. Banget. Ini kayaknya campur deh, bukan hanya dori doang ya. Iya, itu campur. Dia ada jamur, ada kulit ayamnya. Ah, aku pesen dua yang campur. Kalau satu, ini enggak. Yang lain. Wah, burger Bangor. Kalian pernah dengar nggak sih sebenarnya burger Bangor? Iya, kalian pernah dengar nggak itu? Ini tuh burger juga baru nemu. Baru nemu nggak sih kamu? Atau aku yang baru nemu? Enggak, ini kita tahu karena di-endorse. Iya. Nah, terus pas di-endorse, ih ternyata enak. Tapi harganya murah. Murah. Udah gitu yang bikin kaget ya. Dalam 1 tahun kalau nggak salah ya. Dia tuh langsung ada cabang banyak gitu loh. Katanya terakhir kita di endorse ada 50 plus cabang. Dan dia mau buka ratusan cabang gitu. Bahkan udah nyampe Bandung. Cepet banget, padahal waktu itu kita diundang ke outlet pertamanya. Itu tuh masih biasa banget tempatnya, di Cengkareng. Okay. Iya kan? Enak enggak kamu? Aku yang pas datang yang udah pas yang itu. Yang bagus. Udah bagus itu. Ih, yang kamu, dulu juga sama kamu. Yang dulu kamu sama yang lain kali. Sama kamu, ya ampun. Kamu lupa ya. Sama kamu juga. Wah, ini tebel banget nih. Tebel iya banget nih. Triple loh. Dagingnya tuh triple. Dagingnya triple. Cheese-nya triple. Nih. Nah, ini tuh bisa kelihatan. Beef patty-nya triple. Cheese-nya triple. Dan yang penting nih ya. Semuanya homemade. Jadi mereka semuanya bikin. Mulai dari rotinya, beef patty-nya, sampai ke macam-macam sausnya mereka bikin sendiri. Dan ownernya tuh baik banget gitu loh. Seriusan mereka bikin sendiri semuanya? Iya, mereka bikin sendiri. Waktu itu aku datang pertama kali di outlet pertamanya tuh ada 3 owner kalau nggak salah. 3 owner. Cuman yang pas diundang kemarin itu sama karyawannya. Jadi namanya udah besar, jadi dia kayak udah punya manajer gitu lah. Oke. Jadi aku ketemu manajernya gitu bagian promosi. Kenapa kita beli satu? Karena masih ada makanan yang lain. Daripada mubazir. Iya, betul. Jadi kita beli satu aja. Enggak sih, karena juga Ulfa gak bakalan habis sih satu. Liatin aja, coba dia makan. Orang itu gede loh, triple. Iya, ini gede banget. Coba kalian beli triple itu harganya ada berapa coba? Boleh makan? Makan. Sini. Dioper. Tebel banget kan? Enak banget loh. Burger yang paling puas dimakan ini. Murah. Terjangkau, enak lagi. Bukan murah sih, terjangkau. Terjangkau. Murah itu kan setiap orang beda-beda. Tapi kalau kamu bandingkan dengan yang triple seperti ini, kamu nggak bakal dapat harga segitu kalau di mall. Nggak bakalan. Udah pasti ya 100-an bisa lah ya, sama pajak, lebih. Pajaknya. Kalau ini masih 40.000 sekian doang. Aduh enggak. Mantap. Dagingnya juga empuk. Dagingnya keluar nih. Aku jatuh sayang. Oh, enak. Enak banget. Pantusan cabang dia banyak. Dalam sekejap ya. Enggak.
Udah gitu mereka tuh franchise gitu loh, open franchise. Kalau sampai banyak yang franchise ya berarti udah terbukti enaknya. Oh ya, buat informasi, kita nggak ada di endorse sama sekali. Semuanya beli sendiri. Kita screenshot bukti belinya. Iya. Ting ting. Ada di sini nanti. Iya, ya, nanti di sini, kita masukin. Di atas sampai di bawah biasanya orang kan nanti bawah. Ya pokoknya gitulah. Udah jangan terus-terusan makan, aku tahu itu enak, cuma jangan terus-terusan. Kita nggak terlalu. Oke, ganti. Martabak sayang banget kita baru tahunya. Kalau nggak ini kita udah battle-in ya. Oh iya. Tapi dari yang pemenang kemarin, kami coba dengan yang ini. Lebih enak kan ya? Ini yang lebih enak. Yuk, kita cobain. Ini namanya apa? Martabak apa nih? Martabak telur, orin. Pakai telur bebek. Pakai telur bebek, sapi. Terus? Keju kraut. Jagung. Manis. Jagung manis. Sesungguhnya ya, yang bikin martabak bener tuh begini. Itu loh. Benernya kenapa? Jangan cuman tinggal kulitnya doang, telur, gitu ya. Daun bawang, selesai. Nih, benar tuh gini. Cuman ini harganya lumayan sih. Berapa ini? 120 kayaknya. Apa 110 ribu ya? Pokoknya sekitaran segitulah. Cuman worth it sama rasanya. Dibandingkan dengan yang lain? Gituan juga kalau memang itu. Ini telurnya berapa? Dia ada pilihan telurnya nggak? 2, 3? Aku nggak tahu berapa-berapanya. Cuman yang jelas segitulah harganya. Cuman worth it bagi aku. Ya kan? Gitu. Daripada selisih harga 30.000, 20.000, tapi rasanya enggak memuaskan, mending yang enak sekalian. Betul. Okay. Betul sekali. Markicop. Ini kita markicop. Wah. Awas jangan sampai jempol nyebur ya. Oke, okay, markicop. Rasa itu smoky-nya dapat banget ya. Dagingnya itu smoky gitu loh. Kayaknya dia pakai daging sapi asap. Nah, enak bener. Ya, ya tuh. Terus aku biasanya enggak suka loh sama martabak telur yang pakai keju gitu. Tapi pakai ini kayaknya masuk. Mungkin karena ada manis dari jagungnya. Iya, manis dari jagungnya, nolong. Jadi nggak yang asin-asin banget dari keju gitu loh. Wah gila, benar-benar pesta tahun baru nih ya. Lagi? Aku nggak bisa makan yang lain ntar. Oke, sekarang kita cobain yang ayam geprek. Dari dulu apapun geprek, apapun buka deh namanya geprek. Sebenarnya, Pak Gembus pun setiap cabangnya beda-beda sambelnya. Dan kebetulan aku udah nemuin sambel, bukan sambel, ayam gepuk Pak Gembus yang sambelnya itu pas. Pas. Enaknya. Oke. Sambelnya, to the best. Walah jatuh Emang. Lagi. Aku mau duluan. Tarik sis. Mongko. Ini tuh pedes. Pedes yang sangat bisa dinikmati. Tapi Bapak, setiap kali order pedesnya sedang. Iya, enggak apa-apa. Dan Ulfa selalu pesan yang paling pedes. Dan ini pesanannya paling pedes. Tapi tetap enak sih, enak. Pedesnya pedes enak. Tapi pedes. Aku tahan lah. Tahan lah ya. Cariin ya. Iya. Pedesnya pedes enak. Memang. Mungkin kalau makan ayamnya nggak terlalu pedes. Makan timunnya. Minumnya straight boba. Straight boba. By the way, ini varian Shibuya Fresh Milk. Jangan dikocok gitu, aku gak suka. Aku sukanya begini. Aku gak suka dikocok. Siapa suruh belinya satu, belinya dua. Tadi kamu bilang belinya satu aja, takut mubazir. Iya, aku mau beli dua, kata kamu satu aja, takut mubazir. Udah galak ya, Lon? Tahun baru galak-galak loh, tuh lihat tuh. Gak berubah-berubah kan? Wanita emang gak pernah berubah memang, kalau udah sekali galak.
Habisnya kamu nyebelin, aku gak suka dikocok gitu. Udah enaknya begitu. Enak kan gak dikocok. Enak selalu dikocok. Enggak. Iya loh. Kita tanya teman-teman ya. Ya, enak dikocok, dikocok atau enggak? Tolong jangan traveling otaknya. Kamu aja itu, aku biasa aja. Sedot terus tuh. Udah kayak vacuum cleaner tuh mulut tuh. Sedot terus. Udah sini, bagi sini. Udah, sini ya. Ini pedal pop bener-bener. Setiap kali mikir-mikir bayangan pedal pop ini. Bubanya itu lembut banget, padahal ini udah dari tadi. Sampai kalian bisa lihat tadi pun terpisah antara fresh milk dan brown sugar bubanya. Bawahnya ngumpul, atasnya udah putih rata. Esnya pun udah mencair, tapi bobanya masih lembut. Kamu ngomong aja terus jelasin, aku mau minum aja. Harganya cuma 20 lebih. Hah? Diambil semua bobanya. Bobanya lembut banget. Ini cuma 1-2 kek. Ini parah, the best banget. Teman-teman ada nggak di antara kelima the best food menurut kita ini? Ya. Sama gitu. The best juga menurut kalian, bisa komen di bawah ya. Ya. Entah siji atau street boba, burger bangor, ya pokoknya antara yang di video ini deh. Kalau kalian ada request kita ya, untuk review makanan apa lagi, bisa komen di bawah ya. Bisa komen di bawah. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe. Dan dukung kita terus. Ya. Dan jangan lupa makan. Dadah. See you next video.